Berikut ini cara untuk mengubah yang namanya nada dering HP Vivo dengan lagu atau nada dering kita sendiri. Nah, untuk caranya, memang kalau kita lihat di bagian ini, WhatsApp-nya pilih icon 3 titik, kemudian pilih setelan, pilih notifikasi. Nah, nada notifikasi kita bisa nambah dari sini. Namun kalau dari sini, kalau misalnya kita cari file audio, nah itu tidak dapat menambah nada dering khusus. Jadi caranya seperti ini, kita buka yang namanya files, yang ini file manajernya, kemudian pilih penyimpanan internal. Kalian bikin folder seperti ini, nama foldernya notification sama ringtones. Untuk bikin folder baru, di sini dia akan 3 titik, pilih nama folder baru. Nah, samakan namanya seperti ini. Ini ada namanya notification. Kemudian ini namanya ringtones. Kemudian notification ini nada chatting, kalau ringtone itu nada panggilan. Jadi kalau kalian punya MP3, nah ini saya pindahkan, tekan lama, pilih pindahkan ke penyimpanan internal, masukkan ke folder notification. Kemudian yang satu lagi, yang ada panggilan, saya ubah ke ringtone. Nah, pindahkan ke folder ringtone, pilih pindah ke sini. Nah, seperti itu. Nanti kita cek saja di sini, di notifikasi pasti ada nada dering yang kita tambahkan. Nah, yang ini notifikasi baru terdeteksi. Jadi seperti itu. Sedangkan untuk nada panggilan, cari saja, nah yang ini sesuai namanya. Jadi dia pakai folder baru bisa, baru terdeteksi di WhatsApp. Itu saja, semoga bermanfaat.